debut lagi di sini. Selamat datang. Hai. Hai. Kenapa langsung godain Mbaknya sih? Hai itu menyapa. Selamat sore, Mbak. Selamat sore. Wah, Mbak, ada minum apa nih? Ada apa aja di sini? Dari rasa kopi, ada tea, ada raspberry, ada hara. Oh, ini kopi nih. Iya. Ini gratis nih, Mbak. Iya, bagi yang sudah mendownload My Pertamina. Download belum? Belum kan lo? Lo aja kemarin nanya kan? Udah dong, My Pertamina kan? Kita harus punya. Karena yang paling enak kita beli bensin, beli BBM itu pakai My Pertamina. Gua udah download dong. Saya minum dulu. Pertamina. Bukan yang ini. Lo bisa ngelucu ya? Luar biasa. Bisa ngelucu juga. Biasanya garing banget hidupnya. Sampai di pantai Selong Belanak, kita belum sampai pantainya, tapi kenapa berkabut gini? Oh, itu matanya. Cuma pantai Selong Belanak, bagus sekali pantainya, ini bersih sekali. Ini bergabung semua, ada nelayan, ada orang-orang main di pantai, ada turis-turis. Kita bisa lihat di sini wisatawan asing. Banyak sekali datang ke sini juga. Ya, di restoran banyak wisatawan asing, semua di pantai juga banyak wisatawan asing. Ini kayak Baywatch. Oh my god. Begitu buka baju. Gimana? Pakai topeng. Gitu kan. Baywatch lagunya gimana ya? Bukan itu. Gak tau, gue angkatan muda soalnya. Baywatch lebih gimana? Gue angkatan muda jadi gue gak tau lagunya Baywatch. Hah? Situ kan angkatan gue. Lagunya gimana? Lu inget gak? Inget gak? Udah pasti inget deh. Gue gak tau. Nontonnya malam-malam di gak ngumpet-ngumpet dari orang tua. Emangnya Rian sama Ogut? Hah? Emang lu pernah, dulu pernah di Indonesia ya? Hah? Gue gak tau. Iya. Ya kita lari-larian di pantai. Ya ini, mesra ayo berduaan. Tapi gini ya? Ayo biar mesra berduaan. Bedanya lo. Gak usah pegangan tangan dong, Yan. Gak usah peluk-pelukan. Bedanya Lombok sama Bali ya. Gak ada yang berjemur pakai bikini-bikini gitu sih. Loh, abis ini gua. Iyuh nya kasih Ogut geli nih. Iyuh jangan gitu ah. Iyuh apa nih? Gitu. Bikin kejepit lagi loh. Ini kita ngapain? Nah, kita di sini emang mau menikmati pantai sunset. Kita mau sunset. Tapi sunsetnya nggak ada. Udahlah, gua tahu. Gua terbangin drone aja. Lo nggak bawa drone ya? Bawa. Yang bisa terbang lo? Bawa. Emang kita terbang drone sekarang. Ikut-ikutan nih. Akhirnya sampai juga di Mandalika. Ini langsung di tikungan 10. Di situ ada bukit 360 karena bisa ngeliat 360 derajat, hampir mungkin 360 derajat keseluruhan treknya. Dan di sini indah sekali, bagus sekali. Mungkin Anda melihat sesuatu yang berbeda tentang ini ya. Ini agak susah ditopengin biasa. Jadi ya gini aja enggak apa-apa ya. Enggak kelihatan kan? Kayak ninja enggak? Keren. Ada logo Pertamina besar di situ. Tikungan 10 ini memang tikungan yang paling ikonik karena dia habis dari lurus sana dan nyampe sini nih, ini bisa nyampe 330 km per jam baru heartbreaking di sini. Terus belok. Nah, kita akan nyoba keliling trek ini
pakai motor. Dan ada sedikit yang tidak diduga tadi malam, kami mencoba seperti Denny Mas gitu, kami coba perpek dan ternyata gagal dipakai karena nggak bisa, ini nggak muat, semuanya kekecilan. Entah itu airbagnya terlalu kecil atau kami yang terlalu besar, itu masih tanda tanya yang besar ya, tapi akhirnya gagal memakai motor yang 250cc, akhirnya kami pakai yang 150cc saja, tanpa airbag. Tapi tetap pakai helm, gak kelapa. Sebelum kita jalan ke trek, kita isi bensin dulu dengan Pertamax Turbo. Ya, yuk, Mas, ya. Isi ya, Pertamax Turbo. Berapa, Pak? Secukupnya. Dari nol, Pak, ya? Ya, silakan. Kami mau bayar pakai My Pertamina, karena kalau pakai My Pertamina, lebih hemat. Tinggal di scan, bayar. Ya, udah. Ya. Luar biasa. Kita langsung ke trek. Terima kasih, Mas. Ya, terima kasih, Pak. Kita sekarang ini berada di outer ring road-nya, mau masuk ke race track-nya. Ya, jadi ada kanan kiri itu ada ring road di sirkuitnya untuk servis seperti ini. Buat servis, untuk servis area. Saatnya kita masuk track. Belum. Ya, dibatasi kecepatannya 40 km per jam sayangnya, tapi nggak apa-apa, yang penting pengalamannya. Kenapa 40? Karena mereka punya aturan di sini kalau lebih dari 40 berarti balapan kali ya. Belok nih, langsung tikungan 10, R10 di racing line. Bagus sekali, aspalnya tuh mulusnya tuh, terakhir kali kami lihat aspal seperti ini itu di Abu Dhabi ya, sirkuit Abu Dhabi 11 lanjut ke 12 gaspol langsung. Ini kalau 40 km per jam ini kepada apa ya? Nah, 13 ini mulai disiksa. Oh, ini S besar yang sangat kencang. Balik dengan 17 belum, udah. Wah, ini udah siap di sirkuit, udah siap untuk WSBK yang dilaksanakan sekitar minggu depan. Ini di straight pelan-pelan kita mengacu menuju ke arah kiri track, dari kanan track. Lihat ya, luas dari area Mandalika ini sebenarnya adalah 4.000 hektar. Yes, 4.000 hektar. Karena bukan hanya sirkuit yang mau dibuat, karena sirkuitnya saja hanya memakai 100 hektar. Sisanya itu pengembangannya banyak sekali, hotel, tempat tinggal, mall kali.
banyak. Ini R1. Sekitar trek utama ada turnover area tuh luas sekali, lega sekali, aman sekali, sangat aman. Ini kita pakai Honda ADV ya, ADV Milo Honda. Saya plat nomornya bukan 4160. Ini indah sekali loh pemandangannya. Di sana laut, laut, bukit. Situ ada bukit 360 ya. Ini turn 10 atau R10. Ini akan jadi tikungan yang terkenal. Tapi kenapa nggak ada tribunnya sini ya? Bagus loh. Di situ, Pak, di atas. Oh, di atas bukit nontonnya? Iya. Oh, iya pas juga ya. Benar. Ya kita jalan-jalan lagi. Tadi muter-muternya seru. Muter-muternya seru. Pelan. 40 km per jam. Ya seru aja sih, ngerasain aspalnya, tapi nggak ngerasain dinamikanya gitu. Cuma setiap belokan-belokannya itu benar-benar harus diperhitungkan racing line ya. Kalau nggak, pasti hilang waktu banyak. Ya seperti di sebelum ini nih, di situ ada zigzag-zigzag. Nah zigzag-zigzag itu, kalau misalnya kita racing line-nya nggak pas, itu nggak bisa kencang. Kalau pas itu pasti bisa kencang sekali. Ya cuy, heartbreak, terus kanan gravelnya jauh juga nih Pak. Ah iya, ini gravel ini. Ini mungkin gravel runoff area terbesar, terpanjang di dunia. Ini sampai 100 meter kalau nggak salah. 180 meter. Jadi kalau kebablasan, kena batu, kerem, mobil atau motor sudah berhenti sebelum kena tembok. Jadi ini termasuk sirkuit yang paling aman di dunia. Tetap aja nggak boleh balap ya kan, Karen? Hah? Nah istri lah. Sekarang kita berada di atas bukit 360. Ya. 360 derajat, pemandangannya bagus semua. Itu masuk dari kecepatan tinggi, mobil-mobil, motor-motor balap. Sini hardback. Belok. Oh, terus kalau sampai kebablasan remnya blong, run off area yang jauh. Gitu. Tapi kalau berhasil, saya belok langsung. Nah, ini lagoon ya. Dia akan terisi air nantinya. Dan ada nanti buat parkiran yacht yang bisa parkir di situ untuk nonton balapan. Oh iya, bisa nonton di sini. Ya, jadi kalau nonton balapan di Mandalika Pertamina Mandalika Circuit itu bisa nontonnya di sini nih. Tikeran aja emperan di sini. Duduk-duduk. Ya, ini merupakan tribun yang paling enak di atas rumput duduk ya sambil minum kopi panas. Jadi di Pertamina Mandalika Circuit juga tentu ada Bright Store. Di sini convenience store yang Anda bisa menghilangkan dahaga. Datang ke situ, bawa uang, menghilangkan dahaga. Lapar dikit, bisa beli cemilan di situ. Pas lagi nonton balapan di Pertamina Mandalika Circuit. The Bright Store. Bright Store. Ini sekarang kita di pedok, di pit lane. Ya. Nah, di situ tersedia pit. Pit untuk balap ada 50. B ini sampai sini 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, kayaknya lebih deh. Iya, nah tempat nonton di sini di sirkuit Pertamina Mandalika itu adalah di atas pitnya. Ini tempat termahal untuk nonton. Tiketnya itu yang paling mahal. Jadi biasanya kalau yang VIP itu nontonnya situ. Ya, kayak kita pernah nonton di Suzuka itu di atas pit. Karena bisa ngeliat ke bawah gitu, wah lagi ganti ban, seru. Hah? Oh mahal deh, mahal. Saya beli motor. Tergantung motor apa tapi. Ada motor yang mahal, ada yang motor murah. Ini sekarang sedang construction dan dalam 12 hari harus jadi.
karena event balapnya 12 hari lagi. Pasti sebelum 12 hari harus jadi ini. Cuma ini cepet kan, kelihatannya ngerjainnya. Tinggal taro-taro gitu kayak Lego. Ini berarti masuknya dari sini nih mobilnya. Jadi tikungan 16 tadi masuk pit. Nanti keluar lagi di sana sebelum R1. Nah, makanya dia bilang gini, kalau ada beberapa akar-akar bilang mungkin akan ada pengereman cuma ada dua tempat, yaitu tempatnya di tikungan 10 sama 16. Ini pasti udah pinter, tahu aja. Pengen. Enggak, belajar tadi malam. Wah, ada contekannya bang? Nah, nggak ada, belajar aja. Coba foto gue gini, ini bagus deh pakai ininya ke sana. Di sebelah sana ada tribun untuk penonton. Nah, sepertinya dibuat semi permanen ya, karena untuk balapan minggu depan. Tapi kelihatan cukup nyaman, tempat duduknya proper dan ada atapnya. Itu grandstand yang lebih mahal. Oke, di atas sana ada lounge ya, tempat nonton balapan. Posisinya itu tontonannya ke R1. Wah, keren memang dari sini. Halo. Keren. Iya enggak sih? Heeh. Benar loh. Ini observation deck ya untuk presiden gitu-gitu. Ya, R1, 2, 3. Dapat 3 tikungan. Tuh kelihatan finishnya, kelihatan startnya. Kerusuhan-kerusuhan pada saat start itu semua terlihat di sini nih. Paling enak. Ini kalau kayak Om Obi itu sebenarnya nggak boleh kesini karena he is an important person. Unimportant. Yes. Unimportant. Important. Oh, gua nggak nanya Om. Hah? Sorry. Oh, important. Anak gua 5. Oh. Masih bisa nambah. Om mau nambah lagi? Oh, masih bisa kalau mau. Dari istri yang. Hah? Sama apa? Oh, itu kan urusannya beda. Oh iya, jadi gimana? Luar biasa. Bangga. Bangga rasanya di Indonesia ada sirkuit begini. Ini sirkuit benar-benar proper. Lihat ini curb-nya. Dibuat proper sekali. Didesain untuk safety juga. Warnanya juga terangnya, kinclongnya tuh proper. Nah, kami sudah banyak ke sirkuit di dunia ini. Proper seperti ini. Tapi ini somehow lebih bagus. Lebih bagus karena ini punya kita sendiri. Mudah-mudahan kedepannya bisa terus seperti ini, bahkan bisa lebih baik, bisa dijaga, bisa dirawat oleh kita semua orang Indonesia. Gak sabar ada event-event balap internasional di sirkuit Pertamina Mandalika International Street Circuit. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motong Mobi, Om Mobi dan Mes Mobi. Apabila belum, berikut dengan tombol loncengnya, share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda. Dan jangan lupa follow sosial media kami, yaitu Instagram dan My Pertamina juga. Terima kasih telah menonton.